Selamat datang di channel saya, Dewi Tisha. Menyambut kemerdekaan RI yang ke-79 tahun, kali ini saya akan membuat kue bugis merah putih. Pertama, bikin untuk unti kelapanya. Siapkan 150 gram kelapa parut, 75 gram gula pasir, dan daun pandan. Tuang gula, kemudian beri air secukupnya. Tambahkan vanilla essence secukupnya. Kemudian sejumput garam. Kemudian hidupkan kompor, masak hingga gula larut. Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu ya channel ini agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Setelah gula larut, tambahkan kelapa parutnya. Aduk hingga tercampur rata. Tambahkan daun pandan untuk aromanya. Aduk kembali hingga rata. Jangan lupa untuk tes rasa, jika rasanya sudah dirasa pas, masak unti kelapanya ini hingga tanak. Jika dirasa kurang tanak, bisa ditambahkan dengan air, kemudian masak kembali hingga tanak. Lanjut bikin untuk adonan kuenya, siapkan 250 gram tepung ketan, 200-250 ml santan, 1 sendok makan minyak, kemudian pewarna merah. Siapkan wadah. Masukkan 250 gram tepung ketan. Tambahkan sejumput garam. Kemudian tuang santan yang masih panas secara bertahap. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian uleni hingga kalis. Lanjut bagi rata adonan menjadi dua. Satu adonannya saya beri pewarna merah. Lanjut saya beri minyak 1 sendok teh. Untuk pemberian minyaknya ini lebih baik dilakukan sebelum membagi adonan ya. Selanjutnya cetak kuenya. Ini tangan saya sudah bersih dan saya beri dengan minyak. Cetak adonan kuenya, sebagian berwarna merah dan sebagian lagi berwarna putih. Tambahkan isian unti kelapanya, kemudian tutup adonannya dengan adonan berwarna merah dan putih. Lakukan seperti yang ada di video. Selanjutnya kukus kue bugisnya hingga matang selama kurang lebih 25 menit. Nah, ini dia kue bugisnya sudah matang. Keluarkan kue bugisnya dari cetakan, bisa menggunakan bantuan tusuk gigi. Ini saya keluarkan dari cetakan dalam keadaan masih agak panas ya. Nah, ini dia kue bugis merah putihnya sudah jadi. Warnanya cantik ya. Kue bugisnya lembut, isian unti kelapanya juga manis dan gurihnya pas. Ini bisa banget jadi ide kreasi untuk hari kemerdekaan nanti. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.